semuanya, salam Laskar Sinar. Kali ini kita kedatangan Nissan Grand Livina generasi pertama. Mau mengupgrade proyektor di bagian headlampnya dan juga melakukan cleaning, guys. Nah, ini headlampnya udah menguning dan juga kalau dihidupin pecah rambut. Ownernya merasa sinar dari headlampnya ini kurang terang padahal udah diganti LED. Nih, aku coba hidupin ya. Nah, udah diganti LED dan kondisinya seperti ini, guys. Pecah rambut, nanti bakal dibersihin semuanya, di cleaning, di nano burn coating biar pecah rambutnya hilang. Terus di upgrade juga penyinarannya karena LED-nya ini masih kurang terang. Nanti bakal dipasangkan dengan proyektor 3 inch dari Osram CBI Advance. Penasaran seperti apa hasilnya? Simak video ini terus sampai habis, guys. Sangkrik. Oke, guys, jadi hasil pengerjaan kita custom di Grand Livina ini udah selesai semua di bagian headlamp. Ini jadi untuk Grand Livina ini hanya pengupdatean di bagian headlampnya aja. Untuk yang lain-lain tidak. Jadi di bagian headlamp ini tadinya kondisinya standar dengan diganti LED putih, terus mikanya udah menguning dan pecah rambut, guys. Untuk mikanya ini kita lakukan nano burn coating. Jadi kita kembalikan ke lapisan awal, kita hilangkan kita hilangkan pecah rambutnya, terus menguningnya juga udah hilang, jadi terlihat seperti baru lagi. Terus di bagian sini nih kita tanamkan dengan proyektor dari Osram CBI Advance, jadi lensanya clear, terus jadi temanya simple, lensanya clear, chrome-nya juga masih dipertahankan. Jadi ini dikasih demon juga, terus ringnya ini model BMW New. Terus di sini LED-nya juga diganti sewarna demon. Oke, sekarang kita coba untuk kotanya. Kota. Nah, ini dia kotanya. Jadi di sini serut model BMW New ya. Yang model terpotong seperti ini kita kasih warna putih. Terus demonnya super red dan di sini LED-nya yang di bagian kota sebelumnya kuning diganti dengan yang merah biar sewarna sama demonnya, guys. Dan kondisinya kalau dihidupkan kota seperti ini kalian bisa lihat sendiri udah beda jauh dari standarnya, apalagi untuk sinarnya. Habis ini kita coba untuk output sinarnya dulu, guys. Oke, lampu utama. Nah, itu dia untuk output sinar dari Osram CBI Advance. Jadi ada rain breakernya dan high beamnya yang keren. High beamnya ada semi lasernya, guys. High beam. Nah, itu dia high beamnya. Bisa kalian lihat sendiri, semi laser itu kalau kalian pakai di tol, guys, bisa jauh banget, bisa kerasa lah jauhnya dibandingkan pakai LED standarnya. E-beam? Nah, itu dia. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk review pengerjaan kita di Grand Livina ini. Jadi apabila kalian ingin mengcustom mobil kalian juga di bagian headlamp, fog lamp ataupun mini projector, kalian bisa konsultasi dulu ke Karisma Badia Auto Glass and Lamp Restoration. Dan segitu aja untuk video kali ini. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe dan komen. Terima kasih sudah menonton. See you, guys.